Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya kalian semua? Penggemar Hisop Lovers dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Mimin di sini yang akan membahas informasi terbaru seputar Rangga Azob dan Haiko Panderpeken tentunya. Di kabar terbaru kali ini, doa dari Lesti dan juga Rizky Billar untuk Rangga Azob. Semoga cepat mendapatkan jodoh. Nah sahabat, seperti yang kita ketahui bahwasannya Rangga Azob yang mana beberapa waktu lalu menjadi bintang video klip dari Lesti Kejora. Single yang terbaru yang dikeluarkan atau diluncurkan oleh Lesti Kejora dan juga dimanajeri oleh suaminya sendiri Rizky Billar nampaknya sukses ya di pasaran. Pasalnya pengambilan aktor dari video klip project single terbaru kali ini sedikit berbeda. Ya, nampaknya di sini Rangga Azob yang ikut serta dalam pengambilan video klip single terbaru dari Lesti Kejora yang berjudul Insan Biasa ini. Nah, sahabat, nampaknya single terbaru dari Lesti Kejora ini ya sahabat sukses. Pasalnya single terbaru dari Lesti Kejora yang berjudul Insan Biasa ini menjadi top 1 trending di channel YouTube. Bahkan, videonya kini sudah berhasil ditonton sebanyak 5 juta viewers di channel YouTube Entertainment. Nah sahabat, nampaknya di sini keberhasilan yang ditorehkan oleh Lesti Kejora yang juga tak ayal dari dukungan banyak sekali para penggemarnya serta di sini kerjasama yang baik antara Rangga Azob sebagai aktor yang memerankan peran yang cukup ciamik ya sahabat dalam single terbarunya tersebut. Bahkan dari BTS-nya sini sangat lucu sekali ya, pasalnya ketika hendak untuk melangsungkan beberapa pemotretan bahkan beberapa video klip di sini Lesti dan juga Rizky Billar yang menghanturkan sangat banyak-banyak terima kasih kepada aktor tampan yang berusia 31 tahun ini. Berkat Rangga Azob, kini pencapaiannya untuk single terbaru Insan Biasa banyak diminati oleh banyak orang dan juga banyak orang yang sangat mendukung serta mensupport karya dari Lesti Kejora. Nah sahabat, nampaknya di sini doa yang mana diterapkan oleh Rizky Billar dan juga Lesti Kejora untuk aktor tampan yang berusia 31 tahun ini. Nah sahabat, nampaknya Rizky Billar menginginkan agar Rangga Azob semoga secepatnya diberikan jodoh. Jodoh yang terbaik, semoga secepatnya ya, ungkap Rizky Billar kepada Rangga Azob. Ya, di sini juga Dede Lesti yang mengatakan kepada Rangga Azob, semoga Bang Azob, sang idolanya ini bisa mendapatkan wanita idamannya dan juga segera mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan semoga saja ya, secepatnya Bang Azob ini melangsungkan pernikahan dengan wanita yang tepat. Atur Lesti Kejora dan juga Rizky Billar melalui beberapa akun channel YouTube. Bahkan di sini Lesti Kejora menginginkan ketika Rangga Azob suatu saat nanti resmi menikah, Lesti akan menyumbangkan sebuah lagu yang spesial untuk Rangga Azob. Nah sahabat, nampaknya doa yang terbaik untuk Bang Azob dari Leslar ya. Semoga secepatnya Bang Azob diberikan jodoh dan juga secepatnya segera menikah dengan wanita yang tepat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, nampaknya di sini banyak sekali para fans Hisopers yang berbondong-bondong untuk mengomentari keinginan serta doa dari Leslar untuk Rangga Azob. Dan nampaknya mengaminkan ya perkataan dari Lesti dan juga Billar tersebut serta mengaitkannya kepada si cantik Haiko Panderpeken. Ya, meskipun kini Bang Azob dan Haiko Panderpeken tidak satu project lagi, akan tetapi ada saja orang yang selalu mengaitkan hubungan mereka berdua. Pasalnya, Rangga Azob dan Haiko Panderpeken ini menjadi bahan perbincangan. Ya, keduanya masih belum mempublikasikan hubungan asmara mereka ke hadapan publik ya.
Akan tetapi nampaknya mereka berdua ini masih berteman dengan baik sampai saat ini. Nah, mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.